Okay, jadi di video kita kali ini ya, gue main Fruit Battleground lagi karena gue tadi coba-coba gacha dan akhirnya gue dapat merah-merah Numi, teman-teman ya. Di sini gue udah naikin level sampai 69. Sedikit lagi gue bisa nge-unlock si NK ini, teman-teman ya. Kita akan nyoba-nyoba skillnya aja sampai kita bisa nge-unlock NK. Buset, ini orang ngeri-ngeri banget ya. Okay. Ya, setelah gue coba ya merah-merah ya dari semua skillnya ya. Ini sumpah jujur aja nih, ini buah iblis yang anjir berisik banget, Pak. Bentar, Pak. Okay. Jadi setelah gue coba-coba, buah iblis ini itu salah satu buah yang menurut gue apa ya? Susah banget buat di combo, Pak ya. Tapi enak banget. Buset. Buset. Kabur. Buset, gua enggak bisa kabur. Wah. Kabur. Oh my god. Kabur. Iya, gua kabur. Ih, Gravity gak bisa terbang ya. Bisa gak sih terbang? Gravity harusnya bisa sih. Di semua game One Piece, Gravity bisa terbang ya. Oke. Ya, buset dah, gua belum ngejelasin, anjir. Ya, ini buah iblis ini menurut gua susah buat di combo. Kenapa, Pak? Karena serangannya itu gak ada yang buat ngombo gitu loh. Serangannya kayak serangan jarak jauh semua. Kayak misalkan ini gitu kan. Fire Fist gitu kan. Fire Fist. Oh my god. Mati lu sih dulu. Warna dia, Fire Gun. Warna dia, cowok. Ya kan? Ya kan, ini susah banget buat di combo sih. Gak tau, ini menurut gua doang sih, teman-teman ya. Anjir, anjir, gila itu yang pengen Gravity. Warna dia, cowok. Dari mana itu Gravity? Dari mana, anjir? Dari mana? Pilar! Kena gak tuh? Kena. Mati lu, Pilar. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Di Chibaku Tensei gua, cok. Di Chibaku Tensei, imagine. Untung gua bisa terbang, lo. Enak banget, anjir. Imagine gua dikejar, anjir. Gila nih, buah iblis Gravity OP parah sih. Anjir, gue harus dapetin, cok. Sumpah, Gravity susah banget. Ini gue, kalau kalian mau tahu, gue dapetin buah merah-merah nih. Gue, apa ya, kayak sampai piti loh. Hanya untuk merah-merah, Pak. Dan menurut gue, ini buah jelek, anjir. kita coba deh. Skill pertamanya Fire Fist tadi. Ini mesti ditahan, jadi mesti jarak jauh banget. Tapi sakit sih emang sih. Anjing, hilang. Loh. Skill kedua, itu tadi yang Fire Gun, teman-teman ya. Dimana dia nembak kayak begini. Ya, nembak kayak gini. Dan ini sebenarnya sakit kalau kena semua, oke? Okay? Itu susah buat dipakai, nggak bohong gua. Ini pakai buah iblis nih bagus buat nge-troll sebenarnya, teman-teman ya. Kalian dari jarak jauh kalian pakai Fire Gun aja, anjir. Kalau nggak kalian pakai Fire Fist gitu. Soalnya susah banget, Pak. Sumpah susah banget ini buat di combo tuh, susah banget, anjir. Gua nggak ngerti dah. Ini kalian cuma modal nyerang doang, anjir. Kita coba cari orang lagi, kita coba langsung Pilar, teman-teman ya. Atau ya gua coba sekarang aja lah, Pilar kayak gini, Pak ya. Dan kalian harus tahan ya, biar sakit tuh. Bayangin gak sih, mesti ditahan semua skillnya, Pak. Skill 1 itu kalian mesti tahan untuk kalian keker. Kalau gak dikeker sebenarnya bisa sih. Kalau kalian yakin itu bisa langsung ngehit ya. Tuh kayak gitu, dan jauh juga jaraknya. Skill kedua tuh kalian harus keker. Jadi emang harus ditahan. Kalau gak dia nembaknya cuma sekali doang kayak gini. Itu kalau gak ditahan kayak gitu doang ya. Jadi jelek. Tapi dia jauh banget ya tuh jaraknya tuh. Gak sih? Ini Gravity tadi nih, anjing nih. Gravity tadi nih. Bitch. Beam. Mampus lu, gue beam langsung, anjing. Tembak, gue tembak momen lo, anjing. Wah, enakan pakai beam sih ini, beam ya. Mampus lo, anjing. Macir. Sedikit lagi. Kemana deh, cowok? Ah, sumpah deh. Udah gue beam lah. Mati lo, anjir. Mati lo sana. Yang paling bisa kepake cuma Spengo. Wah, anjir, dia pakai dak, cuk. Kurusu sialan. Makan nih beam gua. Gak kena, anjir. What? Itu kayak kamehameha, anjir. Yang beam itu skill yang kamehameha, teman-teman ya. By the way, dia terbangnya kalau kalian perhatiin, anjing. Imagine. Terbangnya itu, teman-teman ya. Itu dia nggak pakai energi, Pak. Beda sama kayak light, teman-teman ya. Anjir nih, sumpah jelek banget, gak bohong gua. Makan lu, anjir. Makan tuh, anjir. Blok dulu. Bah, makan tuh beam gua. Emang cuma modal nyerang doang, cuy, ini, cok. Gila, kena semua, sakit banget itu, anjir. Mati lu, double kill, gila. Iya sih, ini buah merah-merah. Susah banget buat di combo, anjir. Sumpah, menurut gua, teman-teman ya. Cuma terbangnya enak, lihat tuh. Terbangnya tuh nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama, tapi dia nggak pakai energi, Pak. Kalian bisa lihat tuh ya. Jadi kalian kalau misalkan udah sekarat ya udah kalian kabur aja ke udara, teman-teman ya. Ada orang di situ. Let's go, kita coba cek aja. By the way, gue bisa pakai NK. Kita langsung pakai NK kali ya.
Oh itu tuh IC. Lah dia pakai merah-merah juga, kita tembak dari jauhnya, cok. Kita tembak dari jauh aja teman-teman ya. Ini buat nge-troll tuh, lihat dia. Kena kan? Buat nge-troll enak anjing. Aduh gua nge-lag. Imagine gua terbang di udara, cok. Buat nge-troll enak anjir, harus di kamu. Alright. Beam. Oh, sama-sama nge-beam enggak tuh anjir. Peace. Wah, dia pilar, cok. Oke, gua juga bisa pilar, bro. Gua juga bisa pilar. Makan tuh pilar gua, cok. Aduh shit, gua kena duluan, cok. Makan nih peace gua. Oke, gua akan coba skill terakhir. Ente. Gila, makan tuh ente gua. Anjir, sakit cok, ente cok. Bam. Tembak momen. Mampus. Makan nih. Oke, pilar. Mati kau. Ih, gak mati dong. Gak mati. Mau kemana lo? Mau kemana? Oke. Ya kan? Ini buat di combo susah banget, tapi enak buat nge-troll anjir. Gue troll aja dari jauh anjir. Makan tuh anjir. Gue troll dari jauh anjir. Gila nih, gila banget. Kamehameha, cok. Kemana dia, cok? Nge-troll aja, kita ke-troll aja teman-teman. Kita tembak. Mampus lo. Mampus. Anjir, diambil semua dong. Woi, bagi-bagi Dajjal. Imagine nih orang gak bagi-bagi loh. Orang gue yang sekaratin. Sini lu anjing. Kabur deh, cok. Woi, mau kemana lu anjir? Mampus lu kena. Gila, emang sih. Harus gue akui ya. Ini buat merah-merah sakit sih emang sih. Tapi buat di combo tuh gak enak banget, pak. Entah kenapa nih, perasaan gue doang sih sebenarnya sih, karena gue emang gak jago combo teman-teman ya. Anjir, gue nge-lag, cok. Imagine. Oke, saatnya gue pakai fire ginian, tembaknya dari jauh anjir nih sih. Gue ente deh. Gue ente dari jauh teman-teman nih, gue tahan sampai full nih ya. Kita lihat sesakit apa, oke? Kita lempar ya. Mampus lu. Sakit banget, pak. Sakit banget, gila. Damn, bersih aja. Rata anjing. Masih ada. Usok gue bisa pantau anjing. What the fuck is that? What the hell is that? Bom anjing. Oke. Pilar moment. Makan tuh. Oke, saatnya gue beam. Beam. Anjir, sakit banget pak pakai bom ini, pak. Gila. Kabur. Aduh anjir. Anjir. Sak. Oh, gila. Bom OP banget, cok. Gila, bom OP banget anjing. Gila, bom OP banget. What the hell, man. Bom OP banget, pak. Oke. Pilar moment. Ya, gue mati duluan anjir. Ya. Itu dia untuk merah-merah. Sebenarnya sakit sih. Cuman, apa ya. Ini tuh kurang bagus buat di combo, pak. Ya, gak beda sama bom gitu ya. Ini mah modal spam skill doang, pak. Sumpah. Kalian kalau pakai merah-merah, udah pak, kalian modal spam skill doang lebih parah daripada Pika, anjir. Pika masih mending, dah. Kalian bisa nge-combo gitu kan. Pakai yang skill kedua, skill ketiga. Bisa. Ini mah kalian tinggal modal spam dari jarak jauh pakai fire fist. Kalau enggak, deketin langsung pilar, habis itu fire gun ya. Combo paling gitu doang, anjir. NT-nya mesti ditahan. Beamnya mesti kalian tahan biar lama gitu kan. Kalau enggak dia kayak cuma meledak bentar doang. Lalu fire gunnya itu mesti ditahan. Pilarnya ya bisa langsung sih, cuman damage-nya kayak kurang. Enakan ditahan teman-teman ya. Itu yang pakai bom tadi tuh. Mampus lo ya. Gua sampahin lo, gua troll lo dari jauh lo anjir. Anjir enggak kena, cok. Bijin. Kita keker. Makan tuh, gak kena, cok. Ini gue bisa gak bisa di combo anjir. Imagine gak bisa M1 kalian coba pakai ini, cok. Mungkin bisa sih kalian pakai fire gun buat jarak deket ya, karena lebih bagus sebenarnya. Tapi ngedeketinnya itu loh susah. Mungkin pilar dulu kali ya. Nah, pilar gini. Kita coba pilar. Lalu gua coba. Wah, santuy dong. Buset dah. Gua tembak. Ini yang pakai bom ini ngeselin banget anjir, sumpah. Makan nih beam gue, cok. Hancur tuh beamnya. Makan lu. Anjir. Dia pakai pika, cok. What? Oke, kabur.
stop. Ya mete. Ya mete. Ya mete. Kabur. Ya mete. Darah gua 25. Ya mete. Kabur. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Makan tuh. Pervis gua. Makan tuh. Tembak momen. Mau kemana Anda? Mau kemana Anda? Mau kemana Anda? Buset, dia pakai bom yang tadi, cok. Ini orang yang bom tadi nih. Ini orang bom tadi nih. Makan tuh Pervis gua. Coba sini deketin lagi. Deketin gua lagi. Anjir nih yang pakai bom, what the fuck banget anjir. Makan tuh, makan pilar gua, cok. Meninggal lu Renji 900 bonti anjing. Wah. Gua di fire gun. Gua balas lu, bro. Aduh anjing. Anjing. Pilar momen. Nih kita coba combo ya. Dia kena, kalau di pilar tuh dia nge-stun, Pak. Fire fist. Oh shit. Kita tahan beam. Tuh kalau di beam ditahan sakit banget anjir. Makan tuh pilar gua, co. Aduh anjir, ada yang ngegangguin lagi, co. Imagine. This is the time. Ente. Makan lu anjing. Makan tuh anjing. Kita langsung pilar aja, co. Terkombo-kombo lu ya. Oh, ternyata kombo ente dulu justru, teman-teman ya. Ente nge-stun. Pilar nge-stun. Wah. Pusat ini bom. Wet, enggak kena. Wah, enggak kena. Pusat dah ini bom anjing. Tembak momen. Aduh anjing. Pilar momen. Gua pilar lu anjing. Wah anjir, ini ada yang ikut lagi dong. Imagine. Tembak momen. Anjir. Wah. Ketempar keluar gua anjing. Anjir, dia pakai bom, cok. Gua ente lagi lu ya anjing. Renji. Makan nih ente gua, cok. Aduh, ntar gue lima, cok. Ah, gue mati. Ih, gue gak mati. Kabur. Ih, gue gak mati. Ih, enak banget. Ya, ini enaknya gue bisa terbang, anjing. Nope. What the fuck is that Renji, man? How in the hell, man? Gila, itu bom jauh banget jaraknya, anjing. So, ya, teman-teman. Jadi, itu dia untuk merah-merah Nomi, ya, teman-teman, ya. Kalau kalian suka Boy Abyss buat nge-troll doang dari jarak jauh gitu, kalian pilar, kalau enggak kalian langsung beam langsung, atau enggak kalian langsung NK, ya itu boleh sih. Tapi kalau untuk kalian nyari yang benar-benar nge-combo enak, itu bom kayaknya enak sih. Bom, dark, terus mungkin magma gue enggak tahu sih, magma gue belum pernah coba. Mungkin gravity ya, gravity itu buat combo anjir banget sumpah. Sama quake tuh anjir itu buat combo, what the hell man. Cuman kalau kayak buah kayak pika, buah kayak merah ini apa ya, kayak cuman nge-troll dari jarak jauh, teman-teman. Kalian tinggal pakai serangan jarak jauh, kalau enggak kalian nyampah. Kalau enggak ya kalian ya udah ngekombonya dari jarak jauh gitu. Kalian fire fist dulu atau enggak kalian pilar dulu, abis itu baru beam. Atau enggak kalian NT dulu, teman-teman. Ini skill terakhirnya ini anjir juga nih, nge-stun juga, teman-teman. Gede lihat tuh. Ih, gua gede banget, cuk. Bisa bertahan gede banget, lihat enggak sih? Oh ya, itu ya teman-teman untuk video kita kali ini. Sorry banget gua kelamaan karena emang gua naikin level dulu tadi dari 1 gitu kan. Ya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Ciao. Baby, baby, run, baby, baby, run.